sampaikan. Untuk saya lah, untuk saya lah. Saya rasa cikgu lelaki untuk fizik ni best sikit. Alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, acap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatah alina hikmatak wa ansyur alina min khazain rahmatik ya rahim. Amin. Amin. Alhamdulillah. Okay. So, kita nak mulakan tajuk yang ini. Sebenarnya saya nak tunjuk satu video. Tajuk ni adalah kita nak bercerita mengenai daya. Okay. Daya ni kita ada melibatkan bendalih. Daya ni boleh dipindahkan dan biasanya kita akan cerita pakai dua piston. Okay, piston ni panggil, bahasa Melayu panggil ombuh. Okay, contoh piston ni macam picagari. So, kita ada dua picagari. Bayangkan yang ni picagari ni adalah dia punya piston lah. So, ini piston besar, ni piston kecil. Senang kata, kita nak cerita air. Katakanlah, kalaulah awak ambil syringe ni kan, nampak ni kan picagari. Awak nak air tu masuk ke dalam picagari ni, apa kita buat dekat ombuh picagari ni? Kita tarik ke kita tolak? Saya nak ambil air. Dia pakai guna tisu. Ya, kita tarik. So, kita tarik. So, bila kita tarik, ada bendalih yang masuk. So, bendalih yang masuk ni, kita kata, senang kata, ini adalah bendalih. Bendalih ni kita boleh pindahkan. Kenapa kita guna perkataan bendalih? Sebab bendalih adalah satu benda yang boleh bergerak. Tapi dalam kes ni, okay, tekanan yang kita boleh tekan ada dua benda je. Kita kata macam ni, state of matter apa? Keadaan jirim. Keadaan jirim ada tiga jenis. Satu adalah gas, satu adalah pepejal dan satu lagi adalah cecair. Saya ulang tau. Jirim ada tiga jenis dekat dunia ni. Kita ada pepejal, kita ada cecair dan kita ada gas. Antara pepejal, cecair dan gas, mana satukah yang boleh ditekan, yang boleh diberikan tekanan? Mana satukah antara tiga? Pejal. Dan mana satukah yang kita boleh... Pepejal, okey, katalah pepejal. Kalau pepejal apa kata boleh bagi tekanan, okey, dia adalah air. Kenapa pepejal kita tak boleh bagi tekanan? Kita nak bayangkan macam ni. Pepejal bentuknya tetap. Awak tak boleh ambil nasi pakai ni. Tak boleh. So, bentuknya adalah tetap. So, kita nak cerita pasal tekanan. Benda macam yang ni kan, awak tak nampak apa-apa saya tarik. Tapi sebenarnya dia ada udara. Kenapa saya kata ada udara? Sebab bila saya tutup kan? Saya tak boleh nak tekan. Tak nak boleh tekan habis. Kenapa saya tak boleh nak tekan habis? Kenapa saya tak boleh tekan habis? Tak ada udara. Sebab? Again lagi saya, Liza. Sebab? Tak ada udara. Sebab ada? Okay, lagi sekali tau. Kita nak cerita, saya rasa awak dah lama lupa ni. Kita nak tiga, nak cerita hari ni adalah pasal tekanan. Tekanan ni kita kata, kita bercerita ada tiga benda jirim tau. Jirim ni ada tiga jenis. Satu adalah pepejal, satu adalah cecair dan satu lagi adalah gas. Antara tiga-tiga ni yang kita boleh bagi tekanan, okay, yang kita boleh bagi tekanan, yang boleh dipindahkan, kita panggil dia adalah gas dengan cecair. So dalam kes ni, walaupun awak tak nampak apa-apa, sebenarnya bila saya tarik, sebenarnya saya tarik udara. Awak tak nampak tapi sebenarnya ada udara. Kenapa saya kata dalam ni ada udara? Sebab bila saya tutup, saya tolak tau. Saya tolak. Lama-lama, dia tak boleh ni. Saya punya piston ni, ombuh ni tak boleh gerak. Kenapa? Sebab udara tu dah dimampatkan, diberi tekanan. Can be compressed. Okay? Tapi kalau kita lepaskan dia, dia boleh bergerak. Kenapa piston ni boleh bergerak kalau saya lepaskan, saya buka tutupan ni? Kenapa? Sebab ada udara yang keluar. Okey, tak nampak. Korang tak nampak ni. Okey, macam air. Air kan? Air. Macam ni, saya ambil air tapi habis tumpah ni tau. Ni air. Kalau saya tutup, piston ni tak boleh bergerak tau. Kita nak tengah cerita macam ni je. Bila saya buka, ni saya buka bukaan dia, ada yang keluar. So kita nak cakap hari ni adalah bendalih ni adalah satu keadaan jirim yang kita boleh bagi tekanan. Tetapi kalau dia pepejal, contoh pepejal saya ambil satu Lego lah. Mana Lego banyak-banyak ni, tiba-tiba tak ada Lego ni.
Okay. Ha, Lego ni bolehlah. So, bila Lego ni, kita nak bayangkan Lego. Lego, awak tekan macam mana, bentuk dia tetap macam tu. So, dalam tajuk ni, sebenarnya kita cerita pasal dua jirim. Satu adalah bendalir. Satu lagi adalah bendalir. Saya nak cakap macam ni. Bendalir ada dua. Bendalir terbagi kepada dua. Bendalir adalah jirim. Sorry, bendalir adalah cecair dan gas. So dalam tajuk ni kita nak cerita pasal cecair dan gas. So tekanan yang kita boleh bagikan kepada cecair dan gas. So kita nak cerita pasal yang ni. So saya rasa saya takut saya bagi awak pening. So saya tunjukkan satu video dulu Nervous ni sebab tak tajuk yang bukan bahagian saya adalah satu tajuk yang saya nervous lah. Maksud saya macam korang tengah explain benda yang korang tak biasa. So of course korang akan rasa nervous sikit kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap eh. Paste. Force enter. Sekejap. Lambat ni. Skip. Apa? Alamak, saya tertekan apa ni? Alright. Okay. Now, so bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Nampak tak saya tunjuk ni? Nampak? So hari ni, kita nak cerita pasal prinsip Pascal. Okay. So senang kata, hari ni kita nak cerita pasal satu prinsip. Nama prinsip tu adalah prinsip Pascal. Dan prinsip Pascal ni kita banyak gunakan dalam sistem hidrolik. So yang kita nak tunjukkan ini adalah sistem hidrolik. Sistem hidrolik ni apa? Sistem hidrolik ni adalah kita boleh pindahkan tekanan dari satu piston kepada satu piston. So ini nama sistem. Sistem ni namanya adalah sistem hidrolik. Sistem hidrolik menggunakan prinsip. Nama prinsip tu adalah prinsip Pascal. So dalam prinsip Pascal ni kita nak cakapkan apabila daya dikenakan, okay, ada bendalir tu boleh bergerak dari satu kawasan ke satu kawasan. Okay, so nak cerita yang itu. Okay, tadi mana satukah yang boleh dikompres ni, bahasa Melayu panggil apa ya? Dimampatkan. Antara solid, liquid dengan gas, antara pepejal, cecair dengan gas, mana satukah yang boleh dimampatkan? Yang mampat ni maksudnya boleh berubah bentuk demi bentuk bekas. Mana satukah yang boleh dimampatkan? Cecair? Cecair sahaja ke yang boleh berubah mengikut bentuk bekas? Cecair sahaja. Yes dan gas. Macam gas tu kalau belon tu bentuk bulat, bulat lah. Kalau belon tu bentuk macam panjang sausage, bentuk dia macam panjang sausage lah. So dekat sini, kita ada tiga jenis jirim. State, saya tak ingatlah bahasa Melayu apa. Saya minta maaf tau. Dululah saya ajar sains dalam sains menengah rendah dalam bahasa Inggeris. So saya tak ingat yang Melayu. So, kita nak cakap dekat sini, yang boleh dikompres, yang boleh dimampatkan adalah cecair dan juga gas. So kita nak cerita tu dia je dulu. Solid tak boleh. Oh, tak boleh. Okay, macam kita nak cakap air tu sama macam korang pernah mainkan pistol air. Kalau korang tarik, dia sama je macam percagari. Lepas tu korang tolak. Kalau korang tolak laju, ada air tu keluar. So tekanan yang menyebabkan ada bendali keluar. So kita nak cerita dalam prinsip hidrolik ni, bendali ada apabila tekanan dikenakan pada bendali, bendali tu boleh keluar. Boleh dipindahkan. Kalau dalam kes ni dia keluar. So ada empat jenis contoh yang menggunakan sistem hidrolik. Dalam gambar ni adalah brek kereta. Kita ada brek kereta. Kita ada crane dan sini adalah pistol air. Okay. Kita nak cerita ni lah piston.
Tengok. Okay, kalau awak nampak kat sini, sebenarnya kita nak pakai, nak cerita kat sini, kita nak cerita pasal pasal ada bendalir tu boleh kita pindahkan apabila tekanan dibagi, ada daya dikenakan di atas satu piston tu, so bendalir tu boleh dipindahkan. Senang kata macam ni, kalau kita ada master piston ni kan, master ni yang utama, master ni adalah yang utama. Kita tekan bendalir ni, walaupun piston ni kecil, bila kita tekan, okay, bendalir ni boleh dipindahkan ke piston yang besar. So dalam kes ni, kita nak cerita bendalir tu apabila daya dikenakan, bendalir tu boleh bergerak ke piston yang satu lagi. Okay, so kita nak cerita tu je. Eh? Let's look at an example of how system multiplies pressure. Whenever pressure is calculated using this equation. A force of 20 newtons is applied to the last piston, which has an area of 0.001 squared. The slave piston has a surface area of 0.1 meters squared. All forces produced by the slave piston. First, we need to calculate the pressure produced by the last piston. So, 20 newtons divided by 0.0. Okay, kita nak cerita, ini adalah tekanan. Ini adalah daya, ini adalah luas permukaan. So kita nak kata tekanan dekat master piston ni yang kecil ni adalah sama dengan tekanan dekat slave piston ni, iaitu piston yang besar. So ini adalah fizik. Kita cuma nak cerita kat sini sebenarnya tak kisahlah saiz tu besar ke kecil, saiz piston tu besar ke kecil. Okay. Tekanan dia adalah sama. Tekanan dekat master piston dengan tekanan dekat slave piston ni adalah sama. Sebab tu saya kata semalam, katakanlah saya yang kurus ni, kalau saya pakai jack kereta, walaupun saya kecil, jack kereta tu kecil. Tetapi, okay, tekanan yang kita pindahkan tu boleh sama dengan yang besar. Okay, so ini yang kita panggil dia sebagai sistem hidrolik. Okay, now one more, saya tengok satu video lagi. Saya nak cuba cari satu video yang nak cakap macam mana yang tak sangat fizik, tapi saya tak jumpa. Ni apa ni eh? Sekejap. Sama je. Alright. So saya nak tunjuk yang itu dulu. Okay, stop sharing. So saya masuk yang ini dulu. Sekejap ya. Saya takut korang dah pening ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau korang kata rasa pening, korang just bagi tahu saya tau. Fizik ni adalah something yang saya faham, tapi bila saya nak sampaikan tu, saya takut dia tak sampai. Saya ada rasa takut yang itu. Sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so hari ni kita nak belajar tajuk bab 8. Sorry tau dengan saya lompat-lompat. Okay. Kenapa lompat-lompat? Sebab saya masih lagi berharap yang ada certain topic tu kita dapat belajar kat sekolah. Faham tak saya? Saya tetap berharap walaupun kes ni macam bila lah nak turun 1,000 kan, daripada 7,000, 6,000, 5,000. Nak jumpa 2 digit ni saya tak tahu bila lah nak jumpa 2 digit. Tapi masih lagi berharap. Bukan 2 digit, 3 digit. Sekarang 4 digit kan? Ribu-riban kan kes? So basically saya ada topik untuk sains ni, saya masih berharap tau ni. Masih berharap yang topik tu saya boleh ajar kat sekolah. Sebab tu kalau awak perasan, saya cuba cari topik-topik yang okay, yang ni saya rasa kita boleh explain secara teori begini. Okay, lepas tu saya rasa okay, sekarang dah habis satelit, saya kata saya rasa tajuk ni saya boleh ajar secara teorinya. Sebabnya tajuk yang ini adalah tajuk sains tahun lepas. So maksudnya kalau tajuk yang ni you guys tanya dekat korang punya senior-senior SPM tahun lepas, diorang boleh jawab soalan ni sebab diorang belajar. So dalam tajuk bab 8 ni kita cerita pasal tekanan dalam bendalir. Bila kita cerita bendalir sebenarnya kita cerita pasal dua je, cecair dan satu lagi adalah gas. So dalam tajuk tekanan ni dia ada dua prinsip yang kita akan cerita. Satu adalah prinsip Pascal dan satu lagi adalah prinsip Bernoulli. Pascal ni biasa kot korang dengar? Biasa tak dengar perkataan Pascal? Biasa! Okay, now. So, kita teruskan. Saya takutlah tajuk ni sebab korang tak menyangkutkan dalam hati. Saya rasa macam ni kot, cikgu matematik ajar korang kot. Okay. So, kita mula-mula hari ni, kita nak cerita pasal prinsip Pascal je. Okay. Now, dalam prinsip Pascal ni, kita nak kata penyebaran tekanan yang dikenakan pada suatu sistem bendalir, okay, adalah seragam. So, senang kata kita nak cerita macam ni je.
Ni yang ni saya tak berani lah habis basah ni satu rumah. So kita nak cerita macam ni. Korang pernah lubangkan, okay. Yang ni nanti balik, yang ni anak saya suka buat lah. Tapi selalunya kita akan, saya akan suruh buat luar rumah. Korang pernah ada ambil satu belon letak air tak yang korang baling-baling kat orang? Pernah main tak? Nah. Belon isi nah. Air? Pernah kan? Right. So belon isi air tu sebenarnya bila korang baling dia pecah, sebenarnya kita nak kata tekanan tu sama. Tapi korang tak nampak sebab sekali dia koyak banyak. Okay. Nah, kalaulah korang rajin, yang ni saya tak berani sikit. Kalau korang rajin, belon tu, tapi biasa kita tak guna belon sebab belon tu dia terlampau nipis kan? Kita ambil botol, botol tu kita lubangkan dia. Kita lubangkan yang paling bawah. Satu, dua, tiga. Isi air. Awak tutup dulu. Bayangkan, bayangkan ada tiga botol, tiga lubang kan? Awak tutup dulu. Isi air penuh-penuh. Okay? Lepas tu bila awak buka, ada air yang keluar. Betul tak? Ada botol. Okay, botol tu awak dah buat lubang. Tapi masa nak isi air, korang tutup. Faham tak maksud saya? Faham tak? Ada lubang, botol air, korang lubangkan dia tapi masih isi korang tutup. Okay? Lepas tu bila awak dah isi penuh, bila korang buka lubang tu, apa jadi dekat lubang tu? Apa yang keluar daripada situ? Air. Ya, air. So senang kata macam ni, Nick. Nick tak, Nick dia tak respon maksudnya dia tak tahu apa yang dia faham. So Nick, yeah, kita bayangkan nanti, Nick, nanti awak pergi rumah Hadi Hariri. Okay, rumah acap, awak cari satu botol. Botol tu awak dah buat tiga lubang. Lepas tu masa isi air, lubang tu awak tutup pakai tangan. Awak isi penuh, isi air tu penuh-penuh. Penuh banyak-banyak-banyak. Lepas tu bila awak lepaskan lubang tu, okay, ada air yang keluar. Okay, air yang keluar. Air daripada yang bawah ni of course lah dia paling jauh. Yang paling tinggi ni dia paling dekat. Lepas tu dia jadi macam ni. Okay, now, bila awak tekan, jarak tu akan jadi jauh. Tapi tetap sama. Maksud saya, kalau yang paling bawah, jarak dia tetap paling jauh. Yang paling atas, jaraknya tetap paling dekat. So, dalam tajuk ni, kita nak cakap, penyebaran air tu adalah seragam dalam bekas yang tertutup. So, prinsip ini, kita kenali dia adalah sebagai prinsip apa tadi? Prinsip apa ni? Pascal. Mr. Rufi. Ya, nama prinsip ni adalah prinsip Pascal. Kenapa nama dia Pascal? Sebab yang jumpa adalah Pakcik Pascal. Kalau yang jumpa acap dan peri adalah prinsip acap. So, yang jumpa yang ni adalah prinsip Pascal. So, dalam prinsip Pascal ni, dia menyatakan penyebaran tekanan yang dikenakan pada sesuatu bendalih. Bendalih ni saya kata sama ada jenis cecair atau gas. Dalam sistem tertutup adalah seragam. So dia nak kata tekanan ni adalah seragam. Maksudnya hal laju yang sama. Tak adalah kalaulah yang A, yang ini, yang bawah ni, katakanlah saya buat yang sini A ni, dia slow, hal laju dia slow. Tak adalah yang paling tinggi ni C, hal laju perlahan. So senang kata dia punya hal laju sama. Kalau yang ni awak picit, yang ini pun hal laju dia sama. Ini laju, ni tetap laju. Ni tetap laju. Ini pun tetap laju. So kita nak kata dekat sini adalah tekanan tu adalah seragam. So far sampai kat sini okey tak? So far sampai kat sini okey tak? Okey. Tak tahulah cikgu. Okey. So teka. Okey. Awak teka. Macam ni tau nanti. Yang ni buatlah eksperimen sendiri. Saya tak sempat lah. Yang ni patut kita buat eksperimen. Okay macam ni kan, awak lubangkan dia. Awak lubangkan. Awak rasa hal laju air yang keluar daripada lubang-lubang yang kecil ni, lubang-lubang yang kecil ni, hal laju dia sama ke berbeza? Air yang disebarkan keluar tu sama ke berbeza? Seragam ke atau berbeza? Seragam. Dia adalah seragam, sama banyak, Zap. Sama banyak. Kenapa yang ini seragam? Yang ini macam ni Zap. Yang ini sebenarnya seragam Zap. Cumanya yang beza adalah dari segi ketinggian Zap. Kalaulah, lagi sekali tau. Kalaulah lubang ni dekat bawah. Ini adalah yang paling jauh. Ni tak boleh buat apa Zap. Ni paling jauh. Kalaulah lubang tu yang paling atas. Saya ambil warna hijau.
Yang ini distance dia paling dekat. Ini dah memang itu, nature-nya begitu. Ini adalah daripada kedudukan. Katakanlah, kalau awak bagi tekanan yang kuat, push yang kuat, dia tetap sama. Yang bawah ni, tetap jaraknya paling jauh. Yang paling atas ni, tetap jaraknya adalah yang dekat sikit. Tetapi, tekanannya adalah sama. Maksudnya hal laju, benali yang keluar daripada botol tu, hal laju yang sama. Tak adalah yang bawah ni perlahan, yang atas ni laju. Tak, hal lajunya tetap sama. Cuma jarak tu saja berbeza. Faham tak maksud saya? Tekanannya dikenakan untuk benali tu tetap sama. Tekanan tu tetap sama. Cuma kalau lubang tu kat bawah, jauh. Kalau lubang tu kat atas, dia dekat. Tetapi kalau kita pakai macam ni, dia tak ada jarak tau. Dia, kita tekan. Bila kita tekan, pap, air yang dikeluarkan ni semua adalah sama. So kesimpulannya, kita nak kata kat sini, penyebaran tekanan adalah sama, seragam. Kita nak kata tekanan yang dibagi adalah seragam. So bentuk dia macam ni. So kesimpulannya, air disebarkan secara seragam di seluruh tekanan. So dalam prinsip ni, prinsip Pascal ni cakap tekanan tu boleh dikenakan sama. Okay, so bila kita tahu tekanan benda itu sama, kita gunakan prinsip Pascal tu dalam sistem hidrolik. Saya terus ambil dalam buku SPS awak, which is pada muka surat 102. Dalam 102, kita pakai dua piston. Saya senang kata, saya kata saya pakai dua pijar jari. Goyang-goyang. Astaghfirullahalazim. Mana saya nak set tisu? Sekejap eh. Habislah. Basah, basah. Tak apalah, pakai sweater pun jadilah. Nanti saya basuh. Habis iPad saya kena air. Okay, okay. Right. Okay, right. So, kita nak cerita. Right. Semua pakai baju pun boleh. Okay, so, kita nak cerita dekat sini. Kita nak cerita pasal kita ada dua piston, ombor. Ini adalah ombor besar. Ombor besar. Ini adalah ombor kecil. Ada tak dalam, saya rasa Acap suka. Acap selalu dengan, selalu modif, tahu pasal motor tak, Acap? Saya tahu dah. Dulu kan masuk. Ha? Ha? Dulu kan dulu masuk je. Kelas Indonesian. Dulu? Ha? Dulu je? Alah, Cap. Okay, so tajuk yang ni, biasanya budak-budak UNITEN dia suka tajuk ni. So, kita nak cerita pasal yang ni, kita nak cerita pasal ombor. Kita ada ombor besar dan juga kita ada ombor kecil. So, senang kata, awak bayangkan kat sini, ombor ni, kalaulah kita tolak dia, dia akan gerakkan piston ni. Faham tak? Kita tolak dia ke bawah, piston ni akan bergerak ke atas. Do you understand? Bila kita tolak ke bawah, piston ni akan bergerak ke atas. Faham tak sampai sini? Faham. Faham? Okay, okay. Saya tunjuk satu video. Tak adalah, Zak. Saya kan, Zak, kalau saya dengar macam bunyi dia seketul-seketul tu kan, Zak, saya takut je. Saya kalau si, siapa ni? Kalau, siapa nak cakap? Afka tu saya macam cair sikit. Sekejap eh. Sabar. Ada satu ni. Saya jumpa ni je. Sekejap eh. Kopi. Sekejap. Satu. Saya nak. Saya ada beli kat Shopee. Tapi saya tak sempat nak pasang. Saya malas nak pasang. Rupanya yang saya beli tu terlampau complicated untuk dipasang. Kalau saya pakai yang senang, anak saya tu pun boleh pasang. Tak ada masalahnya. Benda tu complicated sangat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sabar. Bising. Sekejap eh. Kuat sangat. Sekejap eh. Sekejap. Sabar eh. Kenapa dia kuat sangat? Sekejap eh. Sabar. Kat mana bunyi dia bising ni? Sekejap eh. Saya tengah cari benda yang bising. Sabar eh. Ya, okay. Saya berhenti sekejap. Saya nak share screen. Bunyi dia bising eh. Sekejap eh. Sekejap.
a window. Answer. Okay, this one. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Alhamdulillah. Okay. Sekejap. Wah, Haziq! Assalamualaikum, Haziq. Okay, so kita nak cerita pasal yang ni. Kita tak dapat buat. So, kita tengok dia punya video je. So, ini adalah video ni mengenai Pascal. So, prinsip Pascal tetapi digunakan dalam sistem hidrolik. Ataupun kita kata sistem hidrolik ni berdasarkan dengan sistem Pascal. So, dalam sistem hidrolik, dia akan melibatkan dua jenis ombor. Dia mesti pakai dua jenis ombor. Kita nak tahu dia kata ombor besar dengan ombor kecil ni sebenarnya tekanan yang dikenakan adalah sama. Sebab tu kita pakai dua ombor yang berbeza. Satu adalah ombor besar, satu adalah ombor kecil. Sebab kita nak kata tekanan yang dikenakan antara dua-dua ombor itu adalah sama. So dalam prinsip hidrolik ni kita menggunakan bendalir. Apakah itu bendalir? Bendalir adalah jirim yang boleh bergerak. So contoh bendalir ada dua, iaitu cecair dan juga gas. Tetapi dalam prinsip Pascal ni yang kita tengah buat ni, kita tengok bendalir jenis cecair. So dalam prinsip Pascal ni, awak tengok kat sini. Okay, prinsip Pascal ni kalau dalam buku SPS awak adalah pada muka surat 102. So, yang ini dia nak buat macam ni tau. So, ini korang boleh bina sendiri. So, kita ada ombor besar dan kita ada ombor kecil. Kita nak kata dekat sini tekanan yang dipindahkan adalah seragam. So, ni yang saya kata tadi. Kalau kita tolak, cepatlah tolak. Tolak. Okay, kita tolak. Nampak tak yang tu gerak? Nampak tak? Nampak tak dia bergerak? Okay. Right, so dia akan bergerak. Lepas tu kita tolak balik kat situ. Kita tolak. Dia boleh gerak pula. Hai, Kuzami. Assalamualaikum. Okay, so bila kita tolak, dia boleh bergerak. So senang kata, walaupun tak kisahlah, ombuh tu, piston tu besar atau kecil, tekanannya adalah sama. So dalam ni, ini yang kita panggil ni, ini sistem hidrolik. Sistem hidrolik menggunakan prinsip apa lagi sekali saya kata? Sistem Pascal. Hidrolik menggunakan prinsip. Yes, menggunakan prinsip Pascal. Prinsip Pascal dia kata tekanan boleh dikenakan atas bendalir dan tekanan yang dikenakan untuk bendalir adalah sama. Tak kisahlah saiz dia besar atau kecil. Okay? So ini yang kita gunakan dalam kita panggil dia adalah sistem hidrolik. Sistem hidrolik paling famous sekali saya nak tunjuk adalah macam korang pernah pergi jumpa dentist tak? Doktor gigi kan? Dia pakai perasan tak yang dipijak pakai kaki dia boleh gerakkan awak punya kerusi? Perasan tak kerusi dentist tu boleh bergerak? Disebabkan doktor tu kontrol dia pijak kat kaki dia. Perasan tak? Pernah. Tak pernah jumpa. Oh. Jumpa pun so dia boleh daripada awak baring, doktor tu pijak, dentist tu pijak, kerusi tu boleh tegak macam ni tau. So itu kita nak pakai, dia menggunakan sistem Pascal. So sistem Pascal ni menggunakan sistem hidrolik. Dalam sistem hidrolik dia menggunakan prinsip Pascal. Okay. So ni dah sudah. Yeay. Alhamdulillah. Saya saja tunjuk sebab saya nampak Haziq masuk. Okay. Right. So kita nak tengok daripada muka surat. Ni relax je tau. Okay. Awak jangan rasa stres ke apa. Saya rasa macam ni tau. Kadang-kadang ada satu macam kita kena husnuzon tau dalam keadaan macam ni. Alah cik. Macam mana nak cakap? Macam mana nak kata? Alah, dekat kelas pun Cikgu Mariana sama je. Kalau saya kat kelas, sama je macam ni. Maksudnya kalau dekat face to face, dekat Google Meet pun macam ni juga. Okay. So, kita nak cakap ini teori tau. So, bila jisim pemberat, ombor kecil ni, bayangkan jisim pemberat ombor kecil ni 50. Ini teori tau. So, jisim pemberat, ombor besar ni dia akan jadi 100. Okay. Dia jadi seragam. Tapi tekanan tu adalah sama. So, jawapan dia dalam buku SPS tu, awak just assume je jawapan dia kat situ, jisim pemberat ni. Kalaulah sini 50, yang jisim pemberat besar ni, ini 100. Kalaulah yang ini adalah 100, sini adalah 200. Kalaulah sini
150, sini adalah 300. Kalaulah yang kecil tu 200, yang besar berapa? Yang besar berapa? 400. 400. Okey. So awak tengok dalam buku SPS awak yang ini. So saya tuliskan tadi lagi sekali berapa? Kalau yang kecil ni 50, jisim pemberat umbu besar tu berapa? 100. 100. Dia 100. Ini macam nisbah. Perasan tak? Kalau sini 50, nisbah yang kat sini pula dia besar, dia double lah. Jadi 100. Kalau sini 100, dia double 200. Jadi 200. Ya, pandai. Kalau 150, dia double 300. 300. Kalau sini double 400. 200 double 400. Astagfirullahalazim. Gandalah gandaan eh. Okey. Now, so yang kita main kat sini sekarang, kita apakah yang kita menggunakan prinsip Pascal ni, dia nak pindahkan apa sebenarnya? Kita kata apakah yang dipindahkan daripada satu omboh ke satu omboh tu tadi? Apakah yang dipindahkan? Tekanan. Bendali. Tekanan. Yeah. Tekanan. So tekanan dipindahkan di seluruh cecair. Cecair ni bendali lah Zab. Yang ini kan? Ini adalah bendali. So contoh bendali kita ada cecair ataupun gas. So tekanan dipindahkan ke seluruh cecair dalam semua arah yang macam mana? Berbeza atau seragam? Seragam. Ya, ya ini kita kata dia sebagai seragam. So, nyatakan hubungan antara jisim pemberat pada omboh kecil dengan jisim pemberat pada omboh besar. Apakah hubungannya? Jika jisim pemberat pada omboh kecil bertambah, maka jisim pemberat pada omboh besar bertambah. Dia punya pertambahan tu selari. Macam mana saya nak cakap ni, daya dia, graf kalau graf dia jadi macam ni, selari. So dia sama-sama bertambah. So kalau sini bertambah, yang sini juga akan bertambah. Okay, so tadi kan kita pakai bendali tu boleh dipindahkan disebabkan oleh tekanan, dan tekanan yang dipindahkan itu adalah seragam. Senang, okay? So kita nak kata dekat sini, prinsip apakah yang kita gunakan ni? Prinsip Bernoulli, prinsip Archimedes ataupun prinsip Pascal? Prinsip Pascal. Pakcik mana? Yeay, Pascal! So dalam prinsip Pascal ni, kita nak kata dalam prinsip Pascal ni bahawa tekanan yang dikenakan dalam satu bendali, tekanan tu adalah seragam. Maksudnya bila kita bagi tekanan, bendali yang keluar adalah seragam. So prinsip Pascal, so kesimpulannya, definisi secara operasi ni, prinsip Pascal adalah, ialah apa? Ialah prinsip. Ni dah mula lost dah ni. So kalau definisi secara operasi, saya nak buat macam ni. Definisi secara operasi. Berikan definisi secara operasi untuk Nick Irfan. So Nick Irfan adalah seorang lelaki. Apa yang korang nampak dekat Nick Irfan? Sasa. Yang sasa. Okey, yang sasa. Okey, boleh. So, prinsip Pascal adalah prinsip yang menyebabkan yang menyebabkan pemindahan apa ni? Tekanan. Ya, pemindahan tekanan. Biasanya daripada omboh apa? Dari omboh apa? Dia berdasarkan eksperimen tu. Kecil. Dari omboh kecil ke omboh besar. Besar. Ya, ke omboh. Pandai. Siapa tu jawab? Besar. Okay. So, apakah contoh-contoh aplikasi yang menggunakan prinsip Pascal ni? Contohnya? Jet kereta, betul? Jen tolak. Lagi sekali bulldozer. Dan lagi satu? Tu, lori pengangkut sampah. Ya, lori pengangkut. Jen tolak ni kita nak kata benda ni, kita nak angkat, box ni besar kat sini tau.
So macam mana kita boleh angkut box, box yang besar? Katakanlah ni duduk dalam ni, ni just tekan je. Okay, ada dia control ombo kecil, so dia boleh angkat benda yang besar. So yang ini sebenarnya pun menggunakan prinsip Pascal. Okay, so dekat sini soalan dia, ni yang kita nak kata tau. Okay, daya dan luas permukaan. So ini adalah dia punya formula. Formulanya dia nak kata bahagian sini adalah sama. Nilai dekat ombuh kecil dan nilai dekat ombuh besar ini adalah sama. So tekanan di ombuh kecil ni sama dengan tekanan di ombuh besar. Sebab tu dia punya formula adalah F1 bahagi dengan A1. F1 adalah daya. F dalam bahasa Inggeris adalah force, bahasa Melayu panggil daya. A merujuk adalah kepada luas permukaan. Okay, so cara dia nak kira adalah, salin je balik dulu, F1 bahagi dengan A1 sama dengan F2 bahagi dengan A2. So awak just masukkan nilai, apa yang kita tahu kat sini. So soalan dia dulu tahu, dia kata kat sini omboh X dan omboh Y masing-masing mempunyai luas permukaan 0.1 dan juga 2.5. So dia kata dekat sini X ni kan 0.1, sini adalah 2.5. Lepas tu dia kata dekat sini bahawa dekat daya yang dikenakan dekat X adalah 3.0. So daya yang dikenakan pada X, sini dia dah ada A, sini ada F, mana F? F1. Sekejap. Kenapalah saya, sekejap ya, sabar. Tiba-tiba saya nervous tak? Bila-bila dia naikkan oleh Y, daya yang dikenakan pada ombor X. Okey. Ombor X adalah 30 Newton. So 30 Newton, ombor X. Okey, subhanallah. Ini adalah 30 Newton. So yang ini adalah 0.2. So dekat sini, ini adalah F2 bahagi dengan A2. So F2 dengan A2, sini 30 Newton. Sini adalah 0.01. Dekat sebelah sini pula, kita F1 bahagi dengan A1. F1 kita tak tahu macam ni. So A1 dia adalah 2.5. Akar. Risau saya. So awak just masukkan balik. Masukkan nilai tu. Nilai F1 kita tak dapat lagi. A1 kita dah tahu 2.5. F2 kita dah tahu 30. Bahagi dengan 0.2. Yang kita nak cari adalah F1. Macam mana awak nak cari nilai dia ni? Macam mana cikgu Max awak ya? Macam mana kita nak cari nilai F1 ni? Macam mana kita nak cari nilai F1 ni? Kita buat apa? Bila kita pergikan kat sini dia jadi darab ke? Dia jadi bahagi? Bila kita bawa 2.5 tu ke sebelah, darab. Dia jadi darab atau bahagi? Yeay! Jadi darab. So F1 dekat sini 30 darab 2.5 bahagi 0.1. 0.01. So jawapannya adalah, ada kalkulator tak? Tak ada cikgu. 7,500 Newton. So ini adalah bacaan dia. So jangan risau. So dalam SPM maybe markah dia 2 atau 3. So yang ini kita boleh belajar nanti lagi sekali. Okay. So nyatakan aplikasi prinsip Pascal dalam membuatkan peralatan ni. So apakah nama aplikasi? Kita ada jack, hidrolik, penekan, hidrolik, dan satu lagi adalah brake hidrolik. Brake hidrolik ni dalam kereta. Ada satu sistem kereta namanya brake hidrolik. Jack hidrolik ni, kita nak kata jack hidrolik ni macam awak nak tukar tayar kereta. Penekan hidrolik ni adalah macam ni. Kalau macam bulldozer, lori pengangkut, kita pakai penekan hidrolik ataupun kerusi doktor tadi. Doktor gigi, dia boleh naikkan kerusi, dia pakai nama penekan hidrolik. Okay, so kesimpulannya, dalam tajuk ni, dalam aktiviti satu buku SPS 102 dan 103, kesimpulannya, apabila daya dikenakan pada ombo kecil, apakah yang dipindahkan? Apakah yang terhasil?
Apabila daya dikenakan, apa yang terhasil? Tekanan. Ya, tekanan. So, tekanan terhasil dalam bendalir dan dipindahkan dengan nilai yang macam mana? Sama. Sama. Kenapa kita kata, kenapa kita kata dia sebagai sama? Kita nak cakap macam ni. Dekat S1 sini, ini kita kata tekanan. Dekat ombak besar, tekanannya juga adalah sama. Tekanan adalah sama. Sebab tu, bila kita buat formula dalam fizik, formula dia adalah F1 bahagi dan A1 sama dengan F2 sama dengan A2. Prinsip ni dia nak cakap tekanan, tekanan pada katakanlah piston kecil, piston kecil adalah sama dikenakan pada piston besar. Piston ni bahasa Melayu panggil adalah sebagai. Piston ni sebenarnya apa dalam bahasa Melayu? Omboh. Tapi biasanya kadang-kadang budak kalau saya cakap omboh tak tahu sangat. Biasanya kalau saya cakap piston dia tahu. So piston tu adalah omboh. So senang kata macam mana kita tahu tekanan yang kita kenakan dalam piston kecil dengan piston besar ni sama. Ini kita menggunakan prinsip apa sebenarnya? Prinsip apa yang mengatakan tekanan tu dihasilkan adalah seragam pada semua arah. Ini prinsip apa sebenarnya yang kita belajar ni? Prinsip apa? Pascal. Takutnya saya. Prinsip Pascal. Macam ni korang belajar matematik? Hai, hai. Apa ni? Ah. Ya. Tak ada orang panggil tadi. So, okay. So, kesimpulannya, hari ni saya stop sampai sini je. Saya tak nak masuk jauh-jauh. Kesimpulannya, hari ni kita belajar pasal prinsip hidrolik. Prinsip hidrolik, kita cerita pasal piston. Kita cerita pasal piston ataupun kita cerita pasal ombo. So, dalam kes ni biasanya kita pakai dua jenis ombo. Dua jenis ombo. Okay. So, prinsip sistem lah saya ambil sini. Sistem hidrolik. Sistem hidrolik menggunakan satu prinsip yang kita kenali. Macam mana kita boleh ada sistem hidrolik ni menggunakan satu prinsip. Asalnya siapa? Menggunakan prinsip apa namanya? Prinsip apa? Prinsip Pascal. Yes, namanya adalah prinsip Pascal. Dalam prinsip Pascal, dalam prinsip Pascal, kita nak kata dalam prinsip Pascal ni menyatakan tekanan, tekanan dikenakan pada bendalir. Tapi keyword dia, bendalir ni macam mana? Bendalir ni mesti dalam bendalir yang tertutup. Tertutup. Okey, kita nak cakap kat sini tekanan yang dikenakan dalam bendalir dan sistem tertutup adalah seragam. Senang kata keyword dia adalah tekanan adalah seragam pada satu tempat yang tertutup. So dalam prinsip sistem hidrolik ni kita nak kata dekat sini. Pemindahan tekanan, okay, adalah daripada omboh kecil ke omboh besar. Tapi boleh juga daripada omboh besar ke omboh yang kecil. Dan tekanan itu adalah seragam. Okay, so contoh-contoh alat yang digunakan, apakah dia? Contoh-contoh alat, kalau kak kita nak tukar tayar kereta, kita pakai yang mana satu? Jack kereta. Jack. Tukar tayar kereta mana satu? Jack hidrolik, penekan hidrolik atau brake hidrolik? Ni salah eja ni. Jack hidrolik. Kalau brake hidrolik ni adalah, yes, very good. Kalau brake hidrolik ni adalah dalam kereta ni, typo tau. Kalau penekan hidrolik biasanya adalah macam kerusi. Kerusi yang doktor dentist tu tekan-tekan, itu dia pakai penekan hidrolik. So dalam penekan hidrolik ni kita nak cakap itu je. Bendalir ni, tekanan pada bendalir boleh dipindahkan pada semua arah. So itu sahaja untuk tajuk yang ini. So awak tengok dalam buku SPS awak.
Berhenti kat sini ataupun nak try satu? Try satu boleh? Boleh, boleh, boleh. Boleh ya? Kalau saya tak smooth, nanti saya ulang lagi sekali. So far korang okay? Okay. Tajuk dah makin berat sikit lah. Saya minta maaf tau. Tajuk berat sikit. Tapi kena belajar lah. Saya pun tak tahulah nak cakap. Bila kita kena PKPD tu, maksudnya kita tak boleh pergi mana-mana ke macam mana? Saya dan hati saya macam tak ada beza je. Tak, memang kita duduk rumah kan sekarang. Duduk mana rumah nak pergi mana-mana pun. Itulah, rasa macam tak ada, entahlah. Saya faham korang rasa macam tak ada masa depan nak nak kill the time tu. Macam hari-hari korang repeat the same thing activity kan. Macam kalau untuk anak saya, sampai satu tahap dia dah bosan nak makan. Nak makan pun bosan. Dan hati saya, kalau ikut saya nak tazkirah macam tak bersyukur je. Orang lain tu sampai up bendera putih kan. Anak saya sampai dah tak tahu nak makan apa sampai tahap tu kan. Dia punya bosan tak jumpa kawan. So basically setiap orang tu, saya kata setiap orang tu struggle adalah berbeza-beza. Tapi saya tak boleh kata anak saya mengada-ngada. Struggle dia, maksud saya dia kecil. Mana dia tahu apa-apa kan. Yang dia tahu dia rasa bosan nak kill the time tu. Okay, so saya pun boleh faham lah. So anak saya daripada tak tahu main game yang nombor dua tu, belajar main game. Tapi game dia orang, game yang saya tak bagi dia orang main PUBG. Game dia orang main Roblox. Game yang cute-cute tu lah, Roblox. Saya pun tak tahu apa benda Roblox tu. Okay, so dalam kes ni, ini kita nak bayangkan, ini adalah sistem jet hidrolik tau. Jack sistem ni yang macam untuk naikkan kereta lah. Tapi ni biasanya kita jumpa dekat ni tau. Jumpa dekat kedai apa? Kedai kereta tu hampir panggil apa? Workshop. Astaghfirullahalazim, ni kat workshop. So, mula-mula kita mula start dengan huruf P tau. Ni P. Okay. So, kita nak kata mula-mula daripada sini, awak nampak arrow tu ke atas ke bawah? Arrow tu ke atas ke bawah? Dia macam ke atas ke bawah kan? Betul tak? So, dalam kes ni mula-mula kita kata ombor kecil tu ditarik ke atas. So, first thing, ombor K saya buat OK ni ombor kecil. Ombor kecil ditarik ke atas. Ditarik ke atas. Kemudian apa kesannya? Bila dia tarik, bayang macam pecah gari, awak bayangkan Allah ada air. Bila pecah gari kita tarik, apa jadi? Ada air kan? Apa jadi? Cecair tu akan jadi apa? Disedut ke atau ditolak? Disedut. Bila saya tarik pecah gari, apa jadi? Yes. So dia akan menyebabkan cecair disedut. Ni cecair tau. So dalam ni semua ni, ini ni adalah cecair. So bila ditarik ke atas, cecair. Acap, jangan tidur. Saya dengar je. Disedut. Okay. Disedut dari takungan. Saya takut awak jadi macam ni. Dari takungan. Takungan. Okay, dari takungan ni ha, disedut daripada takungan. Ni takungan, disedut daripada sini. Tapi pada masa sama, okay, disedut daripada kata cecair K ni, ditarik P ni, ombor kecil ni kena tarik ke atas. So cecair ni disedut. Tapi cecair ni disedut daripada takungan. Daripada takungan ni, takungan cecair. So awak teka, injap X ni kena tutup atau kena buka? Nak bagi cecair daripada takungan ni ditarik ke atas, teka, injap ni kena buka ke tutup? Injap X tu kena buka ke tutup? Buka. Air tu nak kena bergerak ke sini. Yeay! So dekat sini injap ni mesti buka. Okay, so bila injap tu buka, air tu boleh ditarik. Kemudian, ombor kecil. Okay, bila dia dah tarik, lepas tu kita buat apa? Macam ni tau. Sekarang, tadi kita dah tarik. Sekarang, kita nak bawa dia bergerak ke sini pula. Ya Allah, susahlah tajuk ni. Ni sekarang, dia dah tarik ke atas. Kita nak bawa cecair tu pula pergi ke sini tau. Okay. Ini nombor satu. Ini P nombor satu. Kita dah tarik ke atas. Sekarang saya nak cerita yang nombor dua. Yang nombor dua berlaku kat sini tau. Okay. Yang berlaku kat sini, okay, saya slow kat awak. Sebenarnya saya pun sama nak bagi awak terang, nak bagi awak faham. Ombor kecil ni pula,
Ombor kecil, kejap eh. Ombor kecil ditekan ke bawah. Ditekan ke bawah. Bila ditekan ke bawah, okey, untuk apa? Untuk hasilkan tekanan yang dipindahkan ke ombor besar. Masa kita nak pindahkan dia ke ombor besar, awak teka, injap X ni kena buka ke tutup. Sekarang kita nak bawa cecair tu. Tutup. Okey, nombor dua ni pergi ke sini. Yes, sekarang injap X ni. X ni dia akan tutup. Okey, so yang nombor tiga. Nombor tiga, saya tukar pen. Yang nombor tiga, saya pakai warna hijau. Nombor tiga, bila beban, bila beban diturunkan, bila beban hendak, sabar dengan saya eh, hendak diturunkan, hendak diturunkan, bila beban hendak diturunkan, injap pelepas dibuka. Injap pelepas dibuka ni, ini injap pelepas. Injap pelepas dibuka. Nanti saya cuba cari video. Dibuka. Budak perempuan tahan dengan saya. Okay. Cecair. Kembali. Kembali ke takungan. Saya cuba cari video. Ni kena cek video ni. Ke takungan. Okay. So, ombuh besar. Ombuh besar. Turun ke bawah. Ke bawah. So ini senang kata macam ni tau. Jack kereta yang kita pernah tukar kereta, pernah tukar tayar kereta tak? Saya tak menanya, saya tak pernah. Selalu saya suruh orang. Saya kan kita dia, dia main tekan-tekan. Yes, dia main tekan-tekan tu sebab dia nak bagi kereta tu naik ke atas. So senang kata, dia main, ada main bendali. Bendali tu kejap ke atas balik, kemudian ke bawah balik, ke atas, ke bawah, dia nak bagi kereta tu naik. Okay, so ini kita panggil dia sebagai sistem jet hidrolik. Ataupun biasanya yang sini kita tengok dekat workshop kereta pun ada. Okay, so F. F eh, tadi saya dah terang. Nombor satu yang warna merah. Nombor satu saya tekan cerita yang warna merah. Lepas tu warna biru, lepas tu warna hijau. So, marilah kita cuba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ombor kecil ditarik ke atas cecair, disedut atau dilepaskan? Disedut. Disedut. Yes, cecair disedut dari takungan. Dia sedut daripada takungan. Okay, pada masa sama, injap X mesti buka. Yang ini mesti buka, injap X. Okay, masa tu injap Y. Kalau, kalau injap X buka, injap Y. Yes, tutup. Injap Y adalah tertutup. So kat sini, dulu ni dah settle. Kemudian, kita tengok yang Q pula. Yang Q ni, saya nak TA lah. TA, try TA. TA. Tadi, dia tarik ke atas. So, Q ni pula, awak tengok ombor kecil ni buat apa? Okay. Ombor kecil kat Q ni. Ha? Ha. Wait, oh, ombor kecil kat Q ni. Oh, sorry. Ombor kecil ni ditekan ke bawah. Ombor kecil ni ditekan ke bawah atau ditarik ke atas? Tadi dah tarik. Lepas tarik buat apa pula? Ditekan ke bawah. Ditarik ke atas ke? Yeay! Sebab dia main, dia main macam tarik, tekan, tarik, tekan. Tadi dah tarik, so sekarang dia tekan. Untuk menghasilkan tekanan yang dipindahkan ke ombor besar. Pada ketika ini, injap X tu apa? Tadi injap X tu terbuka. So sekarang injap X mesti tertutup. Yes, mesti tertutup. Dan injap Q, ada ke injap Q? Saya rasa bukan injap Q lah. Saya rasa injap Y lah. Injap Y tu. Injap Y. Betul tu, cikgu. Injap Y jadi apa? Injap Y? Terbuka. Yeay, terbuka. Okay. TA, nak sambung pula. Sambung untuk R. Abby. Tak ada orang lain. Kita je lah pilihan di hati. Okay, Abby. Okay, apabila beban hendak diturunkan, injap pelepas ni jadi apa?
Injak pelepas ni dibuka atau ditutup? Injak pelepas this one. Injak pelepas ni buka ke tutup? Dia nak bagi air tu kembali kat takungan. So bila dia nak bagi cecair tu kembali ke takungan, awak teka, injak pelepas tu mesti buka ke tutup? Anda kena buka. Yeay, dia kena buka supaya dah cecair dapat kembali balik ke takungan cecair dan turun dan kemudian itu je ke? So apabila nak diturunkan, injak pelepas akan dibuka dan cecair dapat mengalir balik ke takungan cecair ke dan ombuh besar akan turun ke bawah. Okay, so yang ini saya rasa berhenti sampai sini. Nanti saya cuba cari video. Saya rasa sebab benda ni sebenarnya dia adalah proses. Saya rasa kalau proses adalah sangat cantik kalau kita tengok video. Sebab bila proses ni kita buat dia dalam bentuk ayat macam ni, saya rasa kalau saya tahu, saya rasa saya tak pasti lelaki. Lelaki ni biasa Tuhan jadikan imaginasi tinggi. Macam saya perempuan, imaginasi saya kurang sikit. Sebab tu kadang-kadang fizik saya rasa cikgu lelaki dia explain pandai sebab imaginasi lelaki ni lebih tinggi sikit berbanding perempuan. So tajuk yang ini kita nak cerita pasal tekanan je. Tekanan dipindahkan daripada piston kecil, ombuh kecil ke. Dan kita nak cerita pasal tekanan, mendali tu bila kita injak yang terbuka, ada injak yang tertutup. So ini adalah dalam sistem jet hydraulic. So itu sahaja, nervousnya saya. So do you have any question? Afka okey tak Afka? Afka nanti kena baca balik ni Afka. Dafa okey tak Dafa? Afka, saya boleh tak saya tanya, kenapa hari tu bahasa Melayu awak result dia tak cantik? Sebab awak punya result semua hari BM awak fail. Betul ke Afka, BM awak fail? Ujian hari tu fail eh? Kenapa? Sebab sebab awak punya maths awak B kalau saya tak silap. Sains awak A. English pun awak, bahasa Inggeris awak lagi bagus daripada bahasa Melayu. Hari tu pasal apa sebenarnya? Tak ada Afka, just okay ni off record, saya keluarkan dulu daripada recording. Ya eh Afka. Jap. Off dulu recording. Okay yang untuk jap, stop recording jap.